Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah Abu Nawas dikerjai oleh Baginda Raja. Bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama simak kisah lengkapnya. Secara diam-diam, suatu hari Raja Harun Ar-Rashid pergi berekreasi ke suatu tempat. Ia ditemani seorang menteri bernama Ja'far, seorang teman minum bernama Ya'qub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggang seekor keledai. "Tanyai orang tua itu," perintah sang raja kepada Ja'far. Begitu dekat, Ja'far lantas menghampirinya. "Maaf, kek, Anda dari mana?" tanya Ja'far. "Dari Bashrah," jawab si kakek. "Mau ke mana?" tanya Ja'far. "Mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Ja'far. "Mencari obat untuk mataku ini," jawab si kakek kembali sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Ja'far dan Ya'qub. Tiba-tiba baginda berbisik kepada Abu Nawas. "Kamu ajak ia bergurau," bisik sang raja. "Jangan baginda, kasihan ia orang tua. Saya takut ia akan marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau," desak sang raja. "Baiklah, kalau begitu," kata Abu Nawas. Abu Nawas beranjak segera menghampiri si kakek, kemudian memulai percakapan. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Dengarkan baik-baik resep yang aku berikan ini," kata Abu Nawas. "Baik, lekas sebutkan," jawab si kakek tidak sabar. "Begini." Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Selanjutnya, Anda taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Lalu Anda simpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan, maka oleskan ramuan itu ke mata Anda yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh," jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam. Ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya. Ia kemudian menambahkan, "Dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-olokmu." Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, sang Raja Harun Ar-Rashid seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Beri orang tua itu hadiah," kata sang raja sambil menahan tawanya. "Terima kasih, baginda," jawab si kakek dengan senang hati, kemudian ia pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya. Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek, gara-gara ulahnya, baginda raja menyuruh Ja'far untuk memberinya hadiah juga. Kali ini, Abu Nawas yang kalah telak dikerjai oleh baginda raja. Seperti halnya kata sebuah pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan jatuh juga. Dan seperti halnya Abu Nawas, secerdik-cerdiknya Abu Nawas yang sering mengerjai baginda raja, akhirnya kena batunya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.